Tapi ternyata setelah aku coba pomegranate ini, wanginya terlalu hits banget. Akhir-akhir ini adalah yang Jolly. Cobain. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di sini? Senang sekali akhirnya saya Berin Fudiari bisa hadir lagi di channel Mami Yoa. Seperti biasanya saya akan selalu hadir untuk bisa menghadirkan informasi, sharing dan juga masukan buat teman-teman semua di sini yang sedang mempertimbangkan sebuah produk. Biasanya sih yang udah ngeliat sharing saya langsung memutuskan untuk yes untuk akan beli produk itu. Nah, kali ini saya akan coba untuk sharing pengalaman saya lagi-lagi menggunakan produk dari Scarlett Whitening. Seperti biasanya ya, Scarlett Whitening selalu menghadirkan produk-produk yang sangat bisa mengakomodir kebutuhan para wanita dan juga berbagai macam permasalahan kulit para wanita. Nah, kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua di sini tentang body care-nya. Sebelumnya saya juga udah pernah sharing tentang body care dari Scarlett Whitening, tapi dengan varian yang lain. Nah, kali ini saya akan memberikan masukan sama teman-teman semua di sini dengan pilihan alternatif varian yang lain juga dari body care yang sudah pernah saya sharingkan. Gimana ya serunya ya? Guys, don't go anywhere, let's check it out. Ini dia. Pertama kita akan ngebahas soal body scrub sendiri. Nah, body scrub ini pasti udah nggak asing banget bagi dunia wanita ya, dunia kecantikan teman-teman semua di sini. Karena body scrub ini adalah salah satu cara atau proses yang bisa kita lakukan untuk bisa mengangkat sel-sel kulit mati dan juga untuk bisa membantu percepatan kecerahan kulit kita. Nah, kalau dari Scarlett Whitening sendiri, dia memiliki dua varian body scrub. Yang pertama adalah Romansa yang sebelumnya sudah pernah saya review. Yang kedua adalah ini dia, Pomegranate. Kita ngomongin dulu dari soal kandungan. Sama-sama nih, body scrub dari Scarlett Whitening ini mengandung glutathione dan juga vitamin E. Dan juga aroma yang menjadi bagian dari ciri khas Scarlett Whitening ini membantu banget untuk bisa merelaksasikan kulit sehingga kita menjadi lebih rileks. Produk dari scrub ini aman banget digunakan untuk semua jenis kulit dan juga boleh digunakan untuk ibu hamil ataupun ibu menyusui. Nah, kalau untuk tampilannya sama seperti ini, selalu dengan kapasiti yang cukup besar, sekitar 250 ml, dan juga tampilannya cukup elegan, warnanya cukup bagus. Kemudian ini aku yang Pomegranate. Kalau kita buka, selalu ada pelindungnya sehingga aman, tidak akan tumpah ataupun tercecer jika dikirimkan. Nah, kalau ngomongin soal wanginya, tentunya kita udah tahu sendiri bahwa semua produk dari Scarlett Whitening itu benar-benar memiliki wangi yang sangat khas banget dan juga wangi yang cukup digemari oleh para perempuan. Nah, sebelumnya aku menggunakan produk body scrub yang varian romansa itu menurut aku udah aku banget nih. Tapi ternyata setelah aku coba Pomegranate ini, wanginya ternyata lebih menarik juga gitu. Jadi dan ini tuh lebih girly banget, lebih kayak ada wangi-wangi permen seperti itu. Jadi ini benar-benar juga menjadi salah satu varian yang paling aku favoritin juga ini, yang body scrub Pomegranate. Nah, sekarang yang kedua yang mau aku bahas adalah tentang produk dari shower scrubnya. Kita tahu sendiri kalau emang udah habis kita luluran atau body scrub itu kita membutuhkan membersihkan dengan cara mandi kan biasanya. Nah, Scarlett ini mengeluarkan 3 jenis shower scrubnya. Yang pertama adalah cucumber. Nah, ini dari namanya aja kita udah tahu bahwa kesegaran dari shower scrub ini pasti sangat terasa banget kan. Nah, yang kedua adalah yang Pomegranate yang warna purple itu, dan itu yang sebelumnya aku pakai, sebelumnya aku udah pernah review. Itu wanginya enak banget, wangi yang kecewek-cewekan banget tapi nggak bikin enak. Dan yang ketiga adalah yang mango. Ini yang aku sekarang lagi mau cobain nih, rasa mango nih. Kalau ngomongin yang rasa mango ini, rasanya tuh seger banget. Rasanya tuh kayak mandi jus gitu loh. Jadi kalau ini lebih ke fruity banget gitu kan. Dan seperti biasa, kalau kita ngomongin soal kandungannya ya, kandungannya tuh selalu ada glutathione dan vitamin E yang terkandung dalam semua produk dari Scarlett Whitening. Nah, manfaatnya apa sih? Membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu sel-sel kulit mati pada tubuh, membuat kulit menjadi lebih halus dengan proses eksfoliasi yang cukup baik, membantu mengembalikan kelembaban tubuh, membantu mencerahkan kulit. Jadi serangkaian dari produk dari shower scrub ini benar-benar bisa membuat kulit kita menjadi lebih bersih, lebih segar, lebih lembab, dan juga bisa merelaksasikan tubuh kita, bikin rileks banget kalau udah pulang kerja capek, kemudian suntuk gitu kan. Mandi menggunakan produk dari shower scrub dari Scarlett Whitening itu benar-benar bisa bikin rileks, bisa bikin tenang, kayak gitu sih teman-teman. Nah, untuk tampilannya masih sama ya. Kalau yang sebelumnya aku review itu ada yang warna ungu, yang Pomegranate. Nah, di dalam shower gel ini atau shower scrub ini, dia tuh memiliki butiran-butiran halus yang bisa mengangkat sel kulit mati tapi tidak membuat sakit. Dan wanginya juga terasa, wanginya wangi banget sampai
udah kelar mandi juga kamar mandinya jadi wangi banget itu kalau pakai ini tuh. Jadi ini bagus banget dan cocok digunakan untuk teman-teman semua di sini. Kalau dibandingkan dengan pomegranate sama mango ini, kalau pomegranate itu lebih ke cewek banget khasnya, cewek-cewek girly gitu, tapi tidak bikin enak. Nah, kalau mango ini dia lebih ke fresh, seger, lebih ke bau-bau buah seperti itu. Jadi mau pilih yang wangi girly banget atau mau pilih yang kesegaran buah seperti mango ini gitu. Selanjutnya kita akan ngomongin soal body lotionnya. Nah, ngomongin body lotion ini memang benar-benar salah satu yang aku akhirnya jatuh cinta banget sama produk Sakura Tua Tanning adalah body lotionnya tuh emang enak banget digunakan, ya kan? Nah, kalau ngomongin soal body lotion itu ada 5 varian body lotion dari Sakura Tua Tanning. Yang pertama adalah yang romansa, kemudian yang kedua adalah fantasia, yang ketiga adalah charming, yang keempat adalah freshy, dan yang kelima adalah jolly. Nah, yang lagi hits banget akhir-akhir ini adalah yang jolly. Jadi ini lagi banyak banget dipakai sama semua orang, semua teman-teman semua di sini, TikToker, selebgram semua lagi pada pakai, coba yang namanya jolly ini. Nah, sekarang saya akan informasikan sama teman-teman semua di sini apa sih manfaatnya dari jolly ini sendiri. Membantu kelembaban kulit kita, kemudian yang kedua adalah bantu mencerahkan kulit, membantu menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberikan keharuman yang tahan lama. Yang pertama mengandung glutathione, yang kedua mengandung vitamin E, kemudian mengandung kojic acid, dan yang terakhir adalah mengandung niacinamide. Salah satu alasan yang kenapa aku suka banget sama produk body lotion ini adalah yang pertama adalah satu, wanginya pasti, wanginya tuh nggak enak dan bikin keharuman yang alami gitu, jadi nggak usah terlalu banyak parfum. Yang kedua adalah tuh cepet kering, jadi nggak bikin lembab atau lengket di kulit itu, jadi itu sangat, karena kita kalau habis pakai kan kita pasti beraktivitas lagi kan, yang lainnya kan. Nah, itu tidak meninggalkan kesan lengket ataupun kesan lembab gitu, langsung cepet kering. Produk dari body lotion dari Sakura Tua Tanning ini, dia tuh memiliki pengamanan yang sangat bagus banget. Ada 2 kunci, yang pertama kunci yang ini, kunci yang katupnya ini, dan yang kedua adalah kunci yang ini. Jadi kalau teman-teman semua di sini punya anak kecil, ini masih aman mau ditaruh di tempat yang masih dijangkau anak-anak tuh masih aman karena dia bisa terkunci sendiri. Nah, sebelumnya aku cobain yang freshy. Kalau yang freshy itu menurut aku wanginya itu lebih fresh, nggak terlalu cewek banget, lebih fresh tapi juga nggak enak. Nah, sekarang kita cobain yang jolly ya. Cobain. Langsung kayak lebih cerah gitu loh teman-teman semua di sini. Seperti itu teman-teman. Untuk urutan pemakaiannya, yang pertama adalah teman-teman bisa menggunakan body scrubnya dulu untuk bisa mengangkat sel-sel kulit mati teman-teman semua di sini. Dan kemudian kedua adalah teman-teman bisa membersihkannya dengan menggunakan shower gelnya atau shower scrubnya, itu bisa lebih menyegarkan. Dan terakhir, lengkapi serangkaian perawatan teman-teman dengan menggunakan body lotionnya, body lotion dari Scarlett Whitening ini. Nah, itu dia serangkaian produk body care dari Sakura Tua Tanning dengan varian lain yang coba saya sharing ke teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan masukan buat teman-teman semua di sini yang sedang galau memilih varian apa nih yang enak banget dan cocok banget buat teman-teman semua di sini. Jangan lupa semua produk ini aman karena sudah BP POM dan juga sudah halal digunakan dan tidak digunakan atau diuji coba dengan menggunakan hewan. Dan pastinya untuk harga dari semua produk ini terjangkau tapi memiliki khasiat dan manfaat yang luar biasa. Buat kamu semua di sini yang mau informasi lebih lanjut terkait dengan Sakura Tua Tanning, bisa langsung kunjungi Instagram dari Sakura Tua Tanning ataupun kontak kita dari Sakura Tua Tanning. Oke, brand ini bisa jadi masukan teman-teman semua di sini ya. Saya Benny Fridiari pamit undur diri, sampai jumpa di channel Mami Yowa. Dadah.